saya sekali lagi menegaskan ini, banyak yang meramalkan ini itu, karena di dalam agama yang aku anut sebagai muslim itu mempercayai ramalan-ramalan itu musyrik, murni musyrik yang Allah benci. Muak dengan sejumlah berita dirinya, khususnya dengan peramal. Hal ini diungkapkan Syahrini. Istri Reino Barak ini memang kerap menjadi bulan-bulanan sejumlah peramal. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Tak sedikit ramalan buruk dan baik yang dilontarkan sehingga membuat istri Reino Barak ini kesal. Ia pun tak suka jika ada ramalan-ramalan tentang dirinya dan sang suami Reino Barak. Syahrini berpendapat hal semacam tersebut tidak pantas secara agama. Tak sekali dua kali Syahrini kesal kehidupannya terus diramal-ramal banyak orang. Hingga akhirnya Inces belak-belakan buka suara tentang ramalan-ramalan yang beredar. Jangan percaya ramalan. Ramalan itu musyrik. Orang-orang yang suka meramal orang itu adalah orang-orang yang musyrik di mata Allah. Na'udzubillah min zalik, kata Syahrini dilansir dari kompas.com. Tak cuma berbicara mengenai ramalan, Syahrini juga mengatakan jika sang suami tidak membatasi dirinya berkarir sebagai penyanyi. Syahrini lah yang ingin fokus membangun rumah tangga. Enggak sih sebetulnya, tetapi saat ini kegiatan yang luar kota dikurangi dulu karena pandemi. Jadi yang di dalam kota saja yang dekat, seperti TV Off Air yang di Jakarta, ujar Syahrini. Syahrini juga terus-terusan diberondong pertanyaan mengenai kehamilannya. Namun, kabar menggembirakan tersebut belum pernah diakui maupun dibantahnya secara jelas. Didoain, pokoknya apapun pertanyaannya saya minta didoain saja yang baik-baik, ucap Syahrini. Syahrini juga angkat bicara mengenai isu dirinya yang telah berbadan dua tetapi harus mengalami keguguran. Syahrini tegaskan enggan menjawab pertanyaan tersebut. Jangan bertanya hal-hal yang sangat bodoh sehingga menjadi kelihatan bodoh di mata saya, kata Syahrini. Enggak usah ditanyain, didoain, ujar Syahrini. Nah, mengingat ramalan-ramalan para peramal itu, ternyata tidak satu pun ramalan tentang Syahrini yang terjadi. Terbukti sampai sekarang rumah tangga Syahrini baik-baik saja. Bahkan Syahrini dan Reino Barak semakin mesra adanya. Sebagai seorang muslim kita harus percaya bahwa ramalan itu adalah syirik hukumnya dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.